apa kabar? Hai. Oh my god, finally aku bisa ketemu dengan kalian semuanya. Welcome to Miss Grand Indonesia 2020. Queens, kita punya dua kamar. Oke. Siapa nih? Siapa nih? Gimana nih kebagi-baginya? Hi Queens, apa kabar? Hai. Oh my god, finally aku bisa ketemu dengan kalian semuanya. Welcome to Miss Grand Indonesia 2020. Untuk pertama kalinya aku ketemu Kak Ivan Gunawan. Kalian tahu first impression aku? Kak Ivan gede banget kayaknya. Ya ampun, tapi ya ampun Kak Ivan baik banget. Aku gak ngerti lagi mau gimana untuk ngomongnya. Aku sering banget nonton Kak Ivan di TV, di social media juga. Dia tuh orangnya so funny, terus habis itu so friendly juga. Ternyata sebagai national director tuh dia sangat berwibawa and so charismatic. Yang itu aku gak nyangka, tapi baik banget orangnya. Hai guys, jadi hari ini hari pertama aku ketemu Kak Ivan Gunawan. Ya pun bayangin aku dari Jember yang biasa cuma bisa nonton TV doang, terus sekarang bisa ketemu langsung. Oh my god, super duper excited. I'm so grateful. Thanks guys. Selamat untuk kalian berlima. Kalian saya pilih. Bayangin dari 30-an peserta yang mengirimkan kriteria untuk saya, dan akhirnya saya memilih kalian berlima. So, welcome to Roseville Soul and Sweet. Disinilah tempat kalian akan memasukkan karantina. Jadi, feels like home. Akhirnya saya ketemu dengan 5 finalis. Jasmine, Jessica, Karisma, Nadia, dan juga Bella. Ini merupakan hari di mana saya memulai untuk memilih siapakah dari 5 finalis tersebut yang akan keluar menjadi Miss Grand International. Saat ini saya sedang mencari siapakah kiranya di antara kalian berlima yang memenuhi kriteria saya untuk berangkat ke ajang internasional, yaitu Miss Grand International. Siapa di antara kalian berlima kira-kira yang berminat untuk pergi ke ajang internasional? You? Kak Ivan tadi juga nanya, who out of kita semua mau pergi ke internasional? Of course I wanna go to international. This is a competition and I'm ready. Aku udah lihat sih queen-queen yang lain. Tapi aku yakin, aku bakal jadi Miss Grand Indonesia dan bakal dikirim ke Miss Grand International.
Yang pastinya kalian berlima memiliki kesempatan yang sama. Karena di karantina ini, saya benar-benar ingin melihat keaslian kalian. Ajang ini merupakan ajang pertama di Indonesia, di mana ajang pemilihan beauty queen saya buat dalam bentuk reality show. Dan ini akan tayang setiap minggunya di YouTube channel. Okay? So, queens, be ready. Kamar kalian sudah kami siapkan. Semoga kalian betah dan nyaman di apartemen ini. Okay? Get ready! Buat saya, masing-masing mereka punya keunikan yang berbeda, punya kelebihan yang berbeda, dan saya yakin sekali mereka punya kekurangan yang berbeda. Tapi semoga dengan reality show ini, saya bisa mengenal karakter mereka lebih jauh. Dari berlima kelihatan sih mereka jaim ya. Mereka menutupi dengan elegan mereka yang super power. Tapi saya tahu sebenarnya mereka deg-degan. Ya bayangin aja mereka bisa ketemu super mega bintang yang mereka nggak pernah ketemu sebelumnya. So guys, enjoy. This is Miss Grand Indonesia 2020. Apartment. The first thing I did, I went to the window and aku buka jendelanya and I looked out the window and the view is so nice, like so nice. Ada gunung di luar, I saw it and there's a lot of buildings around me. Everything is green and nice and I'm really happy to be here. Queens, kita punya dua kamar. Okay. Siapa nih? Kita bagi-baginya. Kita bagi-baginya. Sampai di apartemennya, aku tuh kayak amazed banget karena kita punya kaca yang besar dan itu impian aku. Karena aku kan emang agak narsis kan anaknya. Ya ampun, apartemennya tuh bagus banget. Terus interiornya juga kayak cozy banget gitu, kayak homey gitu. Terus aku dapat kamar yang isinya cuma 2 orang, jadi aku tidur sama si Karisma. And good newsnya lagi, di dalam kamar itu ada kamar mandi dalamnya juga. Jadi super nyaman banget. Aku dapat kamar sama Jessica sama Jasmine. Dan karena aku masuknya terakhir, jadi aku dapat yang di tengah yang agak bawah sih. Tapi nggak apa-apa, karena Jessica sama Jasmine nanti bakalan tukeran sama aku setiap harinya. Hai. Halo Queens, perkenalkan saya Sarwenda atau kalian semua bisa memanggil saya dengan Bunda Sarwenda. Dan welcome to Miss Grand Indonesia 2020. Jadi pertamanya itu aku gak sadar dia itu siapa, sorry. But abis aku perhatiin lama and she kept talking, I realized dia itu Bunda Sarwenda. Mama aku sering nonton dia di TV dan di YouTube, that's how I realized. And in real life, she's so fashionable, dia cantik banget. And I'm so excited that she's gonna be here with us for this journey. Saya mau ngucapin selamat buat kalian semua karena kalian sudah terpilih menjadi finalis Miss Grand Indonesia 2020. Dan saya yakin tujuan kalian semua di sini sama, yaitu untuk change your life, untuk menjadi Miss Grand Indonesia 2020. Selama masa karantina, Bunda akan menemani kalian di sini. Jadi kalian bisa sharing apa aja yang kalian mau sharing, pengalaman atau cerita perasaan kalian selama kalian di sini. Aku gak nyangka banget yang datang dan juga bakal nemenin kita selama karantina itu Bunda Sarwenda. Ya ampun, aku ngefans banget sama Bunda Sarwenda. Speechless banget, sumpah. Aku pengen foto, tapi takut. Gimana dong? Jadi selama di sini, kalian semua harus fokus karena setiap minggunya kita ada challenge atau tantangan. Dan yang pastinya masih ada training-training yang kalian harus jalani. Dan hari ini adalah hari pertama kalian
ada di Miss Grand Indonesia 2020. So, hari ini adalah hari pelatihan pertama kalian. Kalian akan mendapatkan catwalk class bersama Kak Ari Tulang. So, prepare yourself and wear your high heels. Senyum, matanya agak suka lihat ke bawah, senyumnya kurang lebih kurang kelihatan tulus. Kita coba sekali lagi, coba dipikirin, dirasakan. Yeay, akhirnya ada kelas catwalk, finally. Dan yang ngajarin Kak Ari Tulang, oh my god, aku seneng banget. So, di catwalk class ini pertamanya kita ditonton oleh live audience di mana mereka ngasih kita input, dan input yang aku dapat itu aku harus lebih confident dan pede pas giving eye contact. Aku juga sempat dipegang pinggulnya oleh Kak Ari karena pinggul aku itu harus lebih goyang. So he taught me how to do it by holding my hips here. And then akhirnya thanks to Kak Ari, akhir-akhirnya aku bisa goyang pinggul aku. So I'm really happy about that. Thank you Kak Ari. Tangan memang aku selalu bilang harus diatur. Jadi jangan cuma santai atau ngeplek begini, tapi harus diatur gini. Hanya mungkin terlihat ngaturnya terlalu kaku mungkin ya. Oh my god. Jadi sama si Kak Ari Tulang, aku tuh dikomentarinya ekspresi aku terlalu bahagia. Gimana ya guys, yang nonton kan teman-teman kita, jadi kayak ya udah murah senyum aja keluar sendiri gitu. Tapi waktu balik kamu harus tahu ada titik, jangan kemana-mana, takutnya jadinya nggak bisa ngejaga. Waktu aku muter itu masih nervous karena dikelilingin banyak orang, jadi nggak konsisten juga. Dan itu memang I have to work on it. Sama hipsnya harus lebih loose ya. Ini adalah kelas catwalk pertama aku bareng Kak Ari Tulang, dan aku dapat banyak banget masukan, terutama dari tangan aku nih yang kadang kayak kurang energi gitu kalau lagi jalan. Dan aku tuh suka banget sama ketenangan Jessica kalau lagi catwalk tuh, kayak gimana ya, memiliki aura yang sangat-sangat calm gitu. Jadi tugas aku di sini adalah menjadi koreografer atau mengarahkan bagaimana mereka melangkah, bagaimana mereka berpose, yang tentunya harus berbeda dengan misalnya fashion show. Karena di sini mereka harus menonjolkan karakter mereka, attitude mereka, dan tentu juga personanya mereka sebagai sosok masing-masing. Queen Sisters yang lain juga udah bagus sih catwalknya, terus kritiknya juga bagus-bagus. Tapi aku yakin aku paling bagus. Jadi ada yang beberapa jalan hipsnya masih lebih harus lebih loose lagi, harus lebih digoyang lagi. Nah, Jess yang terlihat paling lemah, masih belum bisa terlihat nyaman. Yang lain-lainnya sudah ada perubahan, cuma ya itu dia harus lebih
mantep, lebih yakin, lebih flawless lah terlihat. Untuk pertemuan pertama kali ini tentu kita masih saling mengenal, saling menyesuaikan. Dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya mereka sudah bisa lebih disiplin, lebih profesional lagi. Dan saya yakin mereka bisa. Karena kalau mereka tidak bisa menunjukkan itu, mereka berhadapan dengan saya. Hari ini adalah konsentrasi. Oh my god, aku kaget banget ternyata challenge-nya dari si Kai Good itu kita walking balloon di atas kolam renang. Wow.